Hai murid-murid, bertemu kita kembali. Bilakah kita dapat melihat rembulan yang sedang mengambang? Apakah warna bulan yang biasanya kelihatan? Pernahkah murid-murid melihat bulan seperti ini? Bagaimana keadaan gerhana ini berlaku? Gerhana bulan berlaku pada malam hari ketika bulan purnama. Apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Ini kerana bayang-bayang bumi menutupi cahaya dari sampai ke bulan. Sifat bumi yang legap menyebabkan cahaya dihalang dari sampai ke bulan. Baiklah, murid-murid. Apakah sifat cahaya yang menyebabkan kejadian gerhana berlaku? Keadaan ini dikenali sebagai gerhana bulan. Lihat urutan kejadian gerhana bulan yang terbentuk apabila bayang-bayang bumi melindungi cahaya bulan. Lukiskan bentuk-bentuk gerhana bulan di dalam buku kamu.
Mari murid-murid kita dengarkan sebuah puisi. Gerhana bulan. Bulan purnama. Menerangi malam kegelapan. Keindahannya tidak terbilang. Dihiasi dengan bintang-bintang. Namun, ada kalanya gerhana bulan terjadi. Seperti sebentuk cincin dihiasi permata berseri. Semua yang melihatmu pasti terpegun. Warnamu merah tak seperti selalunya. Kasihan kau, bulan. Dilitupi bayangan bumi yang menghalang sinar mentari. Dan yang terjadi buat julung-julung kali. Gerhana bulan, kau akan kutunggu di masa akan datang jika terjadi lagi. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Selamat maju jaya.